Ente udah ngediemin istri 3 hari. Hati-hati zolim, Pras. Pras juga tahu soal itu. Haram ngediemin makrumnya lebih dari 3 hari. Ya kan, Pras? Jika kamu memperbaiki diri dan memelihara diri, maka Allah akan menyayangimu dan mengampuni segala dosa. Aku lagi dalam masalah besar. Mama bangun. Kamu imamku. Kalau Mas sudah tidak menghendaki aku lagi, aku terima dengan ikhlas, Mas. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu. Kalau menutupi kenyataan, tidak terbuka dengan suami, bisa dibilang lusius. Ini kan Meros nyamperin ayah Akbar. Apa tujuannya nih apa? Mau nikah lagi apa-apa poliandri? Aku ingin bisa memiliki kamu kembali, Mei. Aku orang yang paling ngerti kamu. Aku cinta sama kamu. Aku sayang sama kamu. Aku rasa Akbar sudah harus tahu siapa bapak kandung. Melukiskan segala. Kalau ada yang tidak bisa dibeli dengan uang, salah satunya adalah hati. Mei, kenyataannya kamu sudah bersandiwara di hadapanku dengan laki-laki yang ayahnya Akbar dan kamu tidak terus terang sama aku. Mas, demi Allah gak seperti yang kamu... Jangan bawa-bawa nama Allah, Mei. Mulai sekarang, Akbar jangan panggil Pak Rey. Akbar panggil Bapak. Ya. Percayalah cintaku hanya kamu. Aku kecewa sama kamu, Mei. Apapun keputusan kamu. Bukan ini surga yang kurindukan. Kamu masih mencintai dia.